Okey, kereta ni saya dah review minggu lepas. Pergi cari video lama. Saya bagi harga je. Subaru XV 2.0 Crosstrek All Wheel Drive 74,888. Tahun 2016. Survey je lah. Since korang nak tengok kan, mungkin kau terlepas. Dia ada Android player. Mileage 95,000. Dia ada Android player. Ini ialah spek Crosstrek. So bila spek Crosstrek, dia ada label. Label Crosstrek. So ini macam limited edition lah. Dia punya seat kat tengah ni ialah macam suede ataupun Alcantara. Aku rasa suede lah. Kereta macam ni takkan dia masuk Alcantara. Di belakang tak ada aircon, tapi dia dah baru start kereta, dah rasa aircon dia sejuk lah. So bagus lah. Subaru untuk orang yang suka pergi off-road. Lampu belakang dia Albino. Albino. Dan dia punya design lebih sporty daripada XV-XV yang biasa. Ini lebih sporty. Ini versi Crosstrek. Okey, banyak Alza. Banyak Alza. Ini ialah Alza Advance. Saya tunjukkan dalaman saja dan harga. Tahun 2016. 2016 datang dengan seat kulit. Ini ialah seat ori. Seat ori Advance. 47,888, 1.5 2016. Dan ini dia punya pemandangan cockpit, mileage 78,000 78,000. Yang dia punya radio ada SD card, DVD, ada Bluetooth. Kunci dia ada cover warna orange dengan main-main. So untuk Alza, macam ni je lah. Alza, Alza VTEC. Jangan main-main. Abang Japan nanti kata Alza VTEC. Aku tunjuk muka depan. 2016. Ini rupa dia. Alza VTEC. Lagi sebiji Chevrolet Captiva 2.0. Dan dia punya tahunnya lah 2012-2013. 31,888. Boleh dengar bunyi dia. Agak kasar tapi okey lah untuk kereta 31,000. Kereta 10 tahun, dia dah rugi 100,000 dah. 100,000 hilang. So kalau aku buat susut nilai, setiap tahun 20%, habis lah. Jangan main-main. So di belakang dia punya tinted dah hancur eh. Okey, ini rupa 2.0. Cockpit dia. Mileage kereta ni 92,000. Keadaan seat kulit dia memang sangat-sangat cantik lagi. Tapi orang ni saya rasa isteri dia lebih gemuk. Tengok. Tempat seat isteri dia memang begitu comot. Tempat driver okey lagi. Main-main. Belakang tak ada aircon tak ada aircon kat belakang. Tapi untuk 7 seater kereta berapa? 32,000. Boleh dipertimbangkan. Nah, besar dan anda dapat aircon di baris ketiga, memang bagus ni. Untuk kereta 32,000 memang bagus. Toyota Wish, banyak yang suka kan. Tapi kereta ni tak ada harga. Korang call lah. Korang call SA kat dalam kat dalam description. Saya tunjukkan MPV yang agak pelik tapi menarik. Ini ialah Chevrolet Orlando. Masa beli 100 lebih ribu. Sekarang ini ialah tahun 2013. 1.8 35,888. Dia punya rim agak menarik agak menarik. Dan ini profile kereta dia. Saya tutup pintu dulu sebelum apa-apa. Nah, saya bagi tengok. Ini profile kereta. Ini yang saya mampu sajalah. MPV MPV. Tapi dia sebagai MPV, dia lebih rendah daripada MPV-MPV yang besar badak lain. Kau tengok.
dari segi body, dari segi ketinggian berbanding Captiva, dia lebih rendah. So di belakang ada sedikit mirip Proton X90 lah. Kalau kita tengok dalaman, ini rupa dalaman dia. Chevrolet Orlando terpakai, memang rare tau kereta macam ni. So pemandangan kokpit anda. Oh, dia punya seat fabric lah. Seat fabric. Dia punya steering macam Bumblebee Chevrolet Camaro. Dan dia punya mileage 90,000, rupa meter dia macam ni. Ini dia punya waterfall dashboard sampai ke bawah macam Volvo dan main-main. Boleh tahanlah nampak. So di belakang, oh di belakang ada aircon, bagus. Di belakang ada aircon, ruangan kaki pun okey juga. Kita tunjuk ke atas, atas tak ada panoramic sunroof, tak ada. Nah, ini row ketiga. Row ketiga pun agak luas, saya boleh masuk. Saya boleh masuk. So agak luas kereta ni, MPV yang untuk orang dewasa juga, 7 dewasa. Ada ke power boot? Tak ada. Tak ada power boot, ruangan di belakang ini sahaja yang ada. Dan kalau anda nak turunkan seat, dia punya yang ni boleh turun sendiri, kau tengok. Kau tengok Aku tarik Oh, bagus ni. Inilah orang pandai. So bila dia turunkan seat, dia memang sangat besar lah, sangat luas. Ada ke row aircon, ada aircon kat sini? Tak ada. Oh, sedih. Row ketiga tak ada aircon Row ketiga tak ada aircon. Apa ada kat sini? Oh, dia punya jack. Jack sahaja. So Chevrolet Captiva. Aduh, pecah. Ada 2 biji. Memang rare. Kita datang ke satu tempat di mana dia ada 2 biji. Ini ialah tahun 2013, 35888 1.8 juga. So samalah. Warna dia hanya warna yang berbeza. Ini rupanya. Kawan-kawan sila tekan like dan subscribe. Terima kasih. Honda CR-V Honda CR-V. Kita tengok tahun dulu. Ini ialah versi kedua ni, generasi kedua. Nah. Tahun berapa ni? Tahun 2006 2.0 iVTEC Honda CR-V 24,888. Kereta macam ni masih berharga lagi. Kau beli kereta, kau dapat apa? Kau dapat dashcam. Inilah CR-V yang paling popular di Jepun masa tu. Dia ada muka generasi pertama lagi. Tengok dia punya fabric masih baik lagi tau. Ini semua masa kereta dibuat di Jepun Kualiti barang begitu baik. Dia ada armrest, kau tengok. And then kau dapat apa? Ini pemandangan kokpit anda Kau dapat gear sebagai gear taxi tau. Apa maksud saya gear taxi? Macam gear Mercedes di atas Ini dia punya meter. Mileage jelas 102,000. Dia punya radio pun ada touchscreen. Jangan main-main. Video radio Kenwood Aircon dia, butang-butang. Dia punya handbrake ke? Dia punya handbrake macam kapal angkasa, boy. Ya, main-main. So, memang menarik lah. Kereta macam ni kalau kau minat, kau beli untuk masuk museum lah. Masuk museum. Dalaman, seat belakang lebih tinggi daripada seat depan, CR-V Theater style seating. Dan di belakang ada tayar satu, tayar spare. Dan anda dapat pintu peti sejuk. Agak besar dia punya. Dia punya boot agak besar Kat tepi boleh simpan barang lagi. Kau tutup. Boom. Masih solid lah. Masih sangat-sangat solid.